Assalamualaikum kepada semua yang menonton channel aku ni. So first thing aku nak ucap terima kasih lah sebab view untuk video pertama aku tu ada peningkatan lah, sebab ni first time aku cuba untuk buat satu video channel aku. So terima kasih. Subscriber masih kurang tapi aku harap dengan aku buat video-video seterusnya akan berlaku peningkatan lah untuk subscriber. Kita nak sema-sema santai je. So macam yang aku post dekat Facebook aku, Facebook story aku, aku akan bincang pasal emergency fund dengan random fund. Sebab apa aku sentuh benda ni? So aku nampak daripada COVID-19 impact dia. So apa impact dia? Banyak benda, tapi yang aku nak sentuhkan pasal ekonomi lah. Walaupun aku bukan pakar ekonomi, tapi aku rasa perlu sentuh sebab berkaitan dengan periuk nasi kita lah, kan? Dia berkaitan dengan periuk nasi kita. So COVID-19 menyebabkan kerajaan terpaksa umumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang membataskan pergerakan kita. So banyak orang hilang kerja. So pengangguran meningkat. Kat Malaysia saja, berdasarkan kajian Perangkaan Malaysia, dia cakap kita sudah menghadapi 17.17% pengangguran. Bayangkan kalau satu orang, 17 orang ke 18 orang menganggur. So macam mana tu? Mungkin menganggur tu adik-adik kita. So dekat US pun peningkatan kepada permintaan terhadap insurans, insurans pengangguran meningkat. Dia orang bajet dalam 2.7 juta saja, tapi sekarang dah dapat 2.981 juta. Ini ramai orang hilang kerja. Ramai orang hilang kerja. So salah satu benda lah aku cakap, instrumen yang dapat bantu dengan keadaan sekarang ni adalah emergency fund dengan rainy fund. So kenapa aku sentuh dua fine? Sebenarnya banyak fine. Kau nak pergi melancong pun kau boleh buat fine. Kau nak pergi rumah baru pun kau boleh buat fine. Semua benda lah. Tapi aku sentuh yang dua ni sebab dalam keadaan sekarang kau memerlukan cash. So kau boleh pinjam kat Alung, kau boleh pinjam kat adik-adik kau. Tapi semua tu akan susah kan. So better kau ada sendiri simpanan kau. Okay, ini dasarnya pengalaman aku sendiri lah. Memang tahu aku kerja, memang kerja kapal, tapi time cuti aku tak ada gaji. So benda ni aku dah buat 5 tahun lepas, 6 tahun lepas. So aku buat satu account untuk emergency sahaja, in case kalau aku tak boleh panggil dia kapal dah, takkan aku nak minta kan dia kerja aku. Nanti kerja kapal gaji besar, nanti je lah, dan gaji kecil sahaja. Jadi aku buatlah satu fund, aku asingkan duit aku dulu, aku tak satu. Okay, kalau ikut semua orang cakap 3 bulan lah, 6 bulan lah. Okay, aku terpulang pada kau lah. Tapi disebabkan COVID-19 aku rasa baik kau buat setahun lah. Dalam masa setahun kau dapat lega sikit lah, nak jadi kerja kan. Kau tak tergesa-gesa lah. CV ni senang je. Berapa kau punya pendapatan satu bulan, kau kali dengan 3 bulan ke, kali dengan 6 bulan ke. So ini kau guna bila kau hilang kerja. Nama kau emergency bila kau hilang kerja. So satu lagi fund adalah raining day fund. Apa kaitan raining day fund? Hari hujan ke? Tak. Raining day ni diistilahkan contoh macam menurut getah lah. Dulu menurut getah hujan nak pergi kan, tak ada duit nak makan. Ada hujan seminggu, nak ada duit nak makan seminggu. Jadi dia buat random day file. Tapi sekarang dia dah model sikit. Contoh tayar kereta kau pecah, kau pakai alat file ni. Tu tak perlu banyak pun, mungkin kau buat satu bulan je. Kau buat lah. Bagi aku ni dalam 2 bulan tentu je. Tapi kalau macam emergency file, baik kau buat 3 bulan ke setahun. So emergency lah, learning 1 ke 2 bulan cukup lah. Yes, tempat-tempat perlu kereta rosak ke, nak bayar insurans kereta ke, tentulah. Atau tercabut ke kan. Lepas tu
kau ni memang nampak tak penting. Tapi tengoklah, lepas COVID ni memang penting. So benda ni pun aku kongsi kat mak aku. Bila arwah yang aku dah tak ada dulu, aku ajak mak aku lah buat sorry, ganggu aja. Biasa lah, duduk kat luar. So dia buat sampul lah kan. Saya tu harga buah sawit mak aku tak pernah ambil kali. So bila aku dah ajar macam ni, alhamdulillah dia dah nampak jalan lah kan. Buat satu sampul ni untuk bayar ambil air, ambil api, utility lah, utility. Lepas tu yang ni untuk bayar ambil kereta, yang ni untuk perbelanjaan harian, pelanggan, macam tu lah. Buat sampul ni je aku ajar kemudian. Mungkin korang ada idea, tapi aku ajar berdasarkan experience aku. Banyak lagi aku nak cerita. Just ni aku macam cerita santai-santai lah. Kalau korang nak tahu apa-apa lagi pasal emergency file ni, aku dah ada setahun lah. So aku tak kisah pun kalau aku naik kapal, tak naik kapal lah. So, kadang member aku pelik lagi nak buat cuti. Aku dah lama cuti kan, dengan aku dah dapat anak ni. Aku sama macam cuti sebab aku ada plan ni lah. Setahun lah. Sekarang ni aku jadi mampu setahun. Tak tahu macam mana, nanti aku cerita macam mana. Cuma aku nak beritahu lah, differentiate between emergency fund dan raining day fund lah. Raining day fund ni kau macam nak topak-topak lah, kereta kau rosak ke, jangan kau pakai emergency fund. Emergency fund ni kau kena bangun je, okey? Okay, apa-apa nanti kita akan buat live, kita akan buat video lagi. Aku nak cerita banyak, tapi yalah, aku bawa ni percubaan kedua. So mungkin aku akan baiki lagi, mungkin di kau lagi, aku tak edit lagi. So doa-doakanlah channel ni dia.